Ini Mas Tohiron Ini tadi kita cari pakan ternak dulu. Uh, setelah mencari pakan ternak, uh, biar kita ngebolangnya lebih nyantai, guys. Soalnya mencari pakan ternak adalah suatu kewajiban. Halo guys, uh, welcome back to Sharif Channel. Uh, uh, jadi di kesempatan hari ini saya dengan rekanku sedang ngebolong di area hutan dan kita hari ini mau mencari yang sekiranya bisa dicari guys mungkin salah satunya burung atau hal-hal lainnya yang menarik jadi kita bakal dapat apa aja tetap ikuti guys Oke guys nah sepertinya ada sarang burung di sini Kira-kira sarang apakah ini? Nah sarangnya seperti ini coba kita cek, hey! uh, kurang tahu guys ini sarang apa uh, kalau nggak sarang tupai ya sarang burung emprit uh, cuma ini kalau sarang burung emprit sebenarnya terlalu besar jadi saya kurang yakin cuma eh, ini se sempat kita cek sebenarnya belum eh, sebenarnya nggak ada apa-apanya mungkin sudah ditinggalkan jadi kita lanjut ke perjalanan yang lain nah, sepertinya di sini juga ada sarang lainnya ini sarangnya cukup besar tapi sepertinya ini juga sudah nggak dipakai nggak tahu ini sarang bubut atau sarang tupai ini mirip dengan sarang yang sebelumnya sih ada pintunya sebelah sini. Oke, saya bakal coba nyari uh, di tempat lainnya, guys. Tadi uh, saya sempat mengecek dua sarang, tapi sebenarnya nggak ada isinya. Sarangnya cukup besar. Kalau nggak sarang tupai ya, mungkin sarang burung okay. lainnya. Uh, saya kurang bisa memastikan karena memang nggak ada isinya. Saat ini saya sedang memperhatikan sebuah sarang burung sirtu atau burung sirpu yang berada di sebuah ranting pohon. Kalau tidak salah ini jenisnya jenis pohon sonokling kalau orang sekitar menyebutnya. Dan terlihat dari sini, eh, anakan burung sirpu yang berada di atas sarang itu sudah cukup besar, guys. Eh, mungkin eh, kemungkinan, eh, andai nanti kita mau mengecek lebih dekat, kemungkinan dia bakal kabur, guys, karena memang ketika saya intip dari kamera, eh, ukurannya sudah cukup besar sekali. Dan eh, sarang burung sirpu ini juga termasuk sarang yang sangat sulit dicari, guys, karena memang ukurannya. Selain kecil biasanya warna warna sarangnya juga lebih condong mirip-mirip dengan ranting yang ditempati. Jadi memang sangat sulit untuk menemukan sarang burung sirpu ini. Jadi hari ini kita cukup beruntung sekali guys karena bisa menemukan sarang burung sirpu yang terlihat anaknya. guys okay, so, jadi sekarang saya mau menuju ke bawah sarangnya uh, jadi ini nanti kemungkinan uh, bakal uh, Mas Tohron coba untuk panjat uh, tapi kemungkinan untuk terbangnya ini sangat besar karena memang uh, kita sempat cek tadi uh, anak burungnya sudah cukup besar jadi nanti Mas Tohron bakal coba buat manjat terus kemungkinan saya bakal jaga uh, bagian bawah uh, jika ada kemungkinan anaknya burung terbang guys Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oke okay, guys, jadi saya coba untuk memanjat pohonnya. Mudah-mudahan nanti bisa saya panjat. Guys, jadi rekanku sudah berada di atas pohon dan bagian saya memantau di dari bawah. Seandainya nanti ada kemungkinan anak burungnya terbang, guys, karena memang ukurannya sudah cukup besar. Hop, 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 wes cukup. Oke, okay guys. Jadi ini sarang burungnya. Wes ampo mudune Ron. Heeh, jogo-jogo lek miber. Hah? Kulo opo? Ndi. Katanya di sini ada lornya, Guys. Nyembur. Iku ah, mending jauh. Bahaya. Oke okay guys, jadi ini rantingnya berusan dipotong dan dia bersandar di atas sini Coba saya mau mendekatkan kamera ke atas Oke okay guys, uh, sekarang uh, kita mau mencoba buat meraih rantingnya yang tadi sudah dipotong dari atas. Hati-hati, popopopop. -hati. Tak. Kurang mampu ya, dari mana? Eh yes, popopop baca-baca ini. Nggih. Baca ndure, cek iso oh, Eh 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 ranting mibur. Sik akunya kalau HP sak leh. Wes sik kopok jepuk wes eh, susah. Ah, ah rantingnya jatuh, Guys. eh ah, hei mibur. sawang sekali ya ini kalian uang oke guys ya, jadi tadi salah satu anak burung sampai terbang tapi alhamdulillah berhasil ditemukan dan ini adalah hasil eh, dua anak burung sirtu atau burung sirpu yang baru saja kita panen Oke okay guys dan akhirnya sarang burungnya sudah berada di bawah dan ini adalah penampakannya Jadi eh, ini ukurannya sudah eh, termasuk cukup besar mungkin dalam beberapa hari dia sudah eh, siap buat terbang meninggalkan sarang dan eh, mencari sarang burung sirpu adalah salah satu eh, sarang burung yang eh, bisa dibilang susah buat dicari guys eh, selain sarangnya kecil sarangnya juga eh, bisa kalian lihat, ini menyerupai dengan ranting berkamuflase. Jadi, kalau kita mencari dari bawah, itu sangat sulit. Terus, kita pertama kali menemukan sarangnya ini karena kita melihat induknya yang sedang meloloh anaknya. Makanya, kita bisa mengetahui.